Halo Bunda, begini cara sehat tambah berat badan si kecil usia 2 tahun. Tonton video ini sampai habis yuk Bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Halo Bun, menambah berat badan anak usia 2 tahun terkadang bisa menjadi tantangan, namun jangan khawatir. Dengan pendekatan yang tepat, Bunda bisa memastikan si kecil tidak hanya mendapatkan berat badan ideal, tapi juga tetap sehat. Berikut adalah beberapa tips dan saran untuk menambah berat badan anak usia 2 tahun dengan cara yang sehat, disertai dengan contoh makanan dan menu ala Indonesia. Yang pertama, pahami kebutuhan kalori anak. Anak usia 2 tahun membutuhkan sekitar 1.000 hingga 1.400 kalori per hari, tergantung pada aktivitas fisik mereka. Bunda bisa membagi ini menjadi 3 kali makan utama dan 2 kali snack. Yang kedua, pilih makanan bernutrisi tinggi. Pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Proteinnya ada ayam, ikan, telur, tahu, dan tempe. Lemak sehat bisa dapat dari alpukat, minyak kelapa, dan kacang-kacangan. Karbohidratnya, beras merah, jagung, ubi jalar, dan buah-buahan. Vitamin dan mineralnya, sayuran hijau dan buah-buahan segar. Yang ketiga, frekuensi dan porsi makan. Sajikan 3 kali makan utama dan 2 kali snack setiap harinya. Ini membantu menjaga energi anak dan mendukung pertumbuhan mereka. Porsi makan yang sesuai. Sajikan porsi yang sesuai dan tidak terlalu besar agar anak tidak merasa kewalahan. Yang keempat, contoh menu makanan sehat ala Indonesia. Yang pertama, untuk sarapan, bisa dengan bubur ayam dengan sayuran. Kemudian snack pagi, potongan buah-buahan segar. Untuk makan siang, nasi tim ikan dengan sayur bayam. Untuk snack sore, ada pancake ubi jalar. Untuk makan malam, sup kacang merah dengan potongan daging ayam. Nah, kelima, libatkan anak dalam persiapan makanan. Membuat anak terlibat dalam mempersiapkan makanan bisa meningkatkan minat mereka untuk makan. Biarkan mereka membantu mencuci sayuran atau mengaduk adonan pancake. Yang keenam, jangan memaksa anak untuk makan. Jika anak tidak mau makan, jangan memaksa. Coba tawarkan lagi makanan tersebut setelah beberapa waktu. Yang ketujuh, hindari makanan tidak sehat. Hindari makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh seperti makanan cepat saji dan snack kemasan. 8. Konsultasi dengan ahli gizi. Jika Bunda merasa khawatir dengan berat badan anak, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli gizi. Selain memperhatikan asupan nutrisi dari makanan, Madu 369 bisa menjadi pilihan tambahan untuk anak yang susah makan. Madu ini cocok untuk anak usia 1 hingga 15 tahun dan bisa membantu meningkatkan nafsu makan serta menambah berat badan anak. Bunda bisa mendapatkan di website resmi www.madu369.com atau hubungi admin via WhatsApp. Menambah berat badan anak usia 2 tahun dengan cara sehat memang membutuhkan perhatian dan kreativitas. Dengan tips di atas dan dukungan dari Madu369, Bunda bisa membantu si kecil mencapai berat badan yang sehat dan ideal. Ingat, setiap anak unik dan apa yang berhasil untuk satu anak mungkin tidak sama dengan anak lain. Selamat mencoba, semoga si kecil tumbuh sehat dan bahagia. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!